Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Lesti, owner dari Grupko. Asal mula saya membuat Grupko adalah dari seringnya saya membantu ibu saya dalam mengolah cemilan tradisional, yaitu rangiku, ranginang khas Kuningan, serta membantu kakek saya dalam mempromosikan produknya dengan brand kopi Cepulung Ciremai. Ditambah, desa saya adalah desa penghasil kopi terbaik, sehingga desa saya dijuluki dengan sebutan Desa Wisata Kopi. Pada tahun 2019, saya mulai membuat sebuah kolaborasi antara cemilan dan minuman dipadupadankan. Awalnya, saya mengalami banyak kegagalan dalam mengolah produk ini. Tapi dengan tekad yang kuat dan keyakinan yang besar, saya terus mempelajari sampai saya bisa mengolah cemilan ini. Dan saya beri nama Grupko yang merupakan kepanjangan dari kerupuk kopi. Harapan saya sebagai UMKM baru dalam mengikuti lomba Cifest 2021 adalah ingin menambah wawasan tentang bagaimana cara membuat kerupuk yang mempunyai ukuran yang sama semua. Yang kedua, saya ingin upgrade skill saya. Serta yang ketiga, menambah relasi baru. Maka dengan begitu saya bisa memperkenalkan produk saya lebih luas lagi. Terima kasih untuk Cifest Cabang 2021 serta DPSMPTSP.Jabar, Jabarkan Ikraf, Jabar Juara, Cifest Cabang, serta salam semangat dari Grupko. Ngopi ngemil bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.